saya. Silakan aja menghadap saya. Dua orang menghadap sini semua. Oke. Di kanan Sarah. Ya, kasih Sarah. Siap. Masa dicopot enggak apa? Tidak. Saya memiliki sebuah lagu sebuah melon ya. Ya. Silakan dipegang seperti ini. Satu-satu atau dua? Yang satu silakan seperti ini. Oh iya. Selisih geser dari awas hati-hati jangan sampai yang satu ya sebelah ya. Coba lagi. Ya. Atau mungkin oke di situ aja enggak apa-apa. Baik. Saya memiliki sebuah penutup kepala. Gimana untuk membuktikan penutup kepala ini apakah ada celah? Silakan Mr. Saik saya bantu untuk Bapak dengan Bapak atau Mas dapat celah atau sesuatu yang aneh. Kira-kira kacamata ini masih bisa tembus enggak? Tidak bisa ya? Bisa tembus enggak, Pak? Tidak bisa. Bisa tembus? Tidak. Oh, tidak bisa. Bisa tembus lagi? Tidak bisa ya, ada celah ya. Oke. Tidak ada bisa yang mana? Ada celahnya? Bisa melihat? Tidak bisa. Oke. Tidak bisa bisa ya, Pak. Lihat. Pasangkan saya. Oh, dipasangkan. Oke. Kemudian saya dipasangkan lagi berapa hitam penutup hitam. Iya. Iya. Ya. Baik, sudah. Kemudian Mr. Faik saya ambilkan sebuah pedang yang sudah saya taruh di meja. Pedang. Ada sebuah pedang di meja. Ini pedang untuk motor apa ini, Mr. Yamada? Awas, awas, awas. Hati-hati. Sudah. Jalan-jalan di situ. Balonnya ada di situ, Mr. Yamada. Oh. Jangan takut, jangan takut. Bismillah, bismillah. Sasaran sudah berada di depan saya. Sasaran dulu ya. Untuk yang membawa balon sudah ada di depan saya, sudah Mr. Faik? Ya, sudah. Tapi ini sekali lagi, ini adegan ini tidak untuk tidur oleh anak-anak. Ya, tanpa dengan pengawasan yang ahli. Perhatikan semuanya apa yang terjadi. Perhatikan semuanya. Mudah-mudahan tidak salah. Tidak salah tusuk. Ya, yang disusuk tetap balonnya, bukan orangnya. Perhatikan, awas, 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 awas. Jangan mundur-mundur nanti jatuh. Kita doakan semoga Mr. Yamada berhasil untuk mengusuk balon itu. Teriak sama-sama, tusuk, tusuk. Ya, ya, ya. Apakah berhasil? Mr. Yamada menusuk balon atau menusuk orangnya? Apakah sudah tepat? Sudah tepat Mr. Yamada tapi belum meletus. Mungkin karena dia warnanya bukan hijau, jadi tidak meletus balonnya. Apakah ini sampai meletus Mr. Yamada? Harapan saya bisa meletuskan balon ini. Yang meletus balon kuning. Mudah-mudahan balon kuning yang meletus. Tangannya aja ya, kakinya. Jangan kaget. Jangan kaget. Biar saja. Ya, berhasil meletus satu balon. Baik, jangan setelah meletus jangan ke bawah melainkan ke atas ya. Ya, setelah meletus nanti tangan langsung diangkat ke atas biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Masih ada satu balon Mr. Yamada. Awas Mr. Yamada, hati-hati pada orang itu. Bagi para pengunjung yang ingin menyaksikan magic show, silakan merapat ke depan panggung.
biar terlihat jelas apa yang bukan background, apa yang ditampilkan oleh magician kita, Mr. Yamada. Dan ini akan mempraktikan melepaskan balon dengan menggunakan pisau atau pedang dengan mata tertutup. Kali lagi, ya, berhasil Mr. Yamada. Silakan tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan, Mr. Yamada berhasil melepaskan dua. Masih ada.